Joko tekir ngombeda wat, jo dipikir marai mumat. Ngepe jamur ngone bahawa ge, pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Hai, ketemu lagi dengan Idol Bakery di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Regan yang buat ngombe dawet. Biar kayak Joko Tingkir. Hei, ngombe dawet gue. Gue yang ngombe dawet. Ngombe dawet ya. Enak, kalau Joko Tingkir gue ngombe ya, dawet. Ya, apa kabar kalian semuanya? Para subscriber aku, dimanapun kalian berada. Ini Joko Tingkir apa? Satria Baju Hitam. Oh iya, iya. Ya gak sih? Tua banget gak sih? Iya, lu. Ramen deh. Gini dan iya gini kenapa ini ngebahas itu yang pasti hari ini kita akan ngereaksiin video Joko Tingkir ngombe dawet dinyanyiin sama Dewa Persik dan juga Farel Prayoga. Ini anak yang lagi viral ya, ya kemarin heboh tanggal 17 Agustus ya. Ini sebelumnya kan memang Farel ini udah viral dengan lagu Bukan ini kadi. Nah, naik banget tuh. Ya, terus jadi undang di Istana Negara untuk nyanyiin lagu itu. Habis itu Farel makin tutututututut. Itu viral banget dan benar-benar jadi perbincangan banget. Farel anak kecil yang berbakat. Kelas 6 SD ya. Dari Banyuwangi ya? Yo, Banyuwangi. Banyuwangi. Dan kali ini Farel sama Dewa Persik tampil di Indonesia. Kok Indonesia di Global TV? Lu ngadi-ngadi kadang-kadang ya. Maaf, kita habis tadi ngereaksi karena Indosiar soalnya. Jadi kita ngomongnya Indosiar GTV. Maaf ya. Maaf lahir batin ya, maafin Inul ya. GTV Love Amazing GTV Love Jember acaranya. Iya. Jadi ini di Jember berarti kampungnya Dewa Persik. Kampungnya Dewa Persik. Makanya ini Dewa Persik nyanyi juga di situ. Nyanyiin sama Farel duet lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Emang nyandu lagu ini. Langsung aja lah kita tontonin biar kita juga nyandu semuanya. Dewa Persik dan juga Farel Prayoga Joko Tingkir. Sebelum itu sambil ngombe-ngombe dawet kalian semuanya. Kalian boleh kalian tangan-tangannya boleh pencut-pencut di tombol subrek yang di bawah. Sekali. Yuk langsung kita ngombe dawet. Joko Tingkir, Dewa Persik dan juga Farel Prayoga. Jadi pikir marahimu bakal eh. Gitu film Jember. Pasar Merdeka. Ayo deh. Sikat. Oh iya ya, nadanya masih enak nih dia. Iya, masuk cewek ya. Kan? Karena kalau anak kecil kan belum akil balik atau belum apa sih kalau akil balik kan bahasa lainnya ya. Belum puber gitu. Suaranya masih tone-nya atau ini nada cewek masih jadi masih aman sama Dewa Persik. Ya. Dan Dewa Persik ini sepertinya spesialis berduet dengan anak-anak. Veteran Peto lah, siapa lah gitu kan. Dan dia ya kita lihat nih. Kita lihat. Seperti biasa enggak Dewa Persik. Ya. Hey. Sisi kayak Luktung ya. Luktung. Luktung lagu musik Thailand. Ini penontonnya rame banget, kangen banget buat berjoget-joget. Ya, akhirnya kita sudah bisa gitu ya, beramai-ramai. Ya. Lama ya musiknya ya? Iya. Di sini baru kayak lagu. Kayak lagu Duda enggak sih? Baru sekarang iya. Asik. Ini nyanyi bareng nih Mas ini. Asik. Suaranya memang itu ya. Apa? Jawa-Jawa gitu loh, tipe suaranya gitu. Terus dia kadang-kadang suka nyelipin kayak cengkok Banyuwangian gitu loh. Yang aku denger-denger gitu ya kan. Kayak cengkoknya tuh memang Banyuwangi tuh ada khas gitu. Gitu ya kan. Asik. Dia kayak udah enjoy gitu. Iya. Asal depan.
ini anak kayak kayak nggak ada nervous-nervous ya. Iya, enjoy banget gitu kayaknya dia ya. Ini udah, panggung gede, penonton banyak, dia tetap enjoy. Udah bisa menikmati lagu ini kayak tadi. Mentalnya itu udah jadi gini ya sih. Ngemainin lagunya enak banget. Tuh lihat gayanya dia. Tetap semangat, tetap oke. Ngelihatnya tuh udah kayak yang konser ini kayak si yang gimbal-gimbal. Siapa? Yang Surabayaan. Cak Sodik. Cak Sodik, nyanyi tuh udah enjoy yeah. Kayak menikmati musik nih, pakai ketukannya semuanya. Lihat tadi gerakan yeah. Badannya. Waktu cek kakinya cek diangkat gitu. Iya. Yeah. Ya kan udah benar-benar enjoy banget gitu. Itu nadanya masih aman loh. Iya. Ini anak memang bisa nyanyi sih. Iya, dia udah punya apa namanya? Punya cengkok. Iya, gitu. Dan nadanya aman semuanya. Ya. Kan ada kan penyanyi yang viral misalnya pas saat live tuh kadang-kadang ada meleset-meleset. Iya, ini aman. Berbeda gitu lah ya. Nah, ini aman loh, beneran aman. Gue seru nih tuh lihat goyangnya enak banget plus gitu ya jogetnya ya dan kamera saya dia persik ya iya ngomong banget gitu ya terus dia kadeo itu mau dia apa namanya kayak jongkok gitu nyanyi ya, sama aku suka dia persik gitu ya, kan? Ngomong banget sama penyanyi yeah. Kayak anak-anak kayak gini welcome ngomong. Banget tuh kadeo sama junior itu butuh bimbingan dia ngasih tau nih kamera nih le yeah. Gitu ini le itu aku suka nyanyi sama siapapun dia persik tuh selalu ngomong yes nggak pernah dia egois aku liatin pengen menjolin diri dia sendiri itu aku suka yes. Dari dia persik kali persik aja sih ada banyak penyanyi seperti penyanyi, itu yes. Cuma karena ini ngebahas dia persik kayak yeah. Persik tuh lihat sampai jongkok kakak Raiga tadi loh nundukin yeah. Dada asik gila tuh seru banget ini ada si yeah. Parel tadi yang aku bilang benar-benar si Parel ini benar-benar yang kayak ya itu semua tuh kan lagunya tuh kayak tam semua gitu bermain kan asik biasa tak itu tangannya diimprove sama dia loh ya kan keren. Udah ada improve ya yeah. Karena dia nggak sekedar cuma nyanyi doang gitu nggak sih? Dia udah tahu bermusik, cara nyenangin lagu gitu ya kan? Improve-nya dikeluarin apapun sedikit-sedikit. Yeah. Kalau kebanyakan keteteran soalnya. Ini padat banget soalnya. Ada tuh dia cengkoknya masa depan. Tapi ini mau buat joget juga enak banget tau. Iya. Oh selesai. Aku pikir masih ada. Asik. Ini aku apresiasi dengan setinggi-tingginya penampilannya. Kelas berapa? 6 SD. 6 SD berarti kira-kira 10 tahunan, 10-11 ya? 10-11. Iyalah. Iya kali. 6 SD 11 tuh iya. Mungkin apa 12 ya? Yaitu, ya sekitar 10-11 lah ya. Iya, masih anak-anak tapi mentalnya bagus banget. Betul sekali. Saat panggung segede itu penonton sebanyak itu biasanya enggak chill sama sekali anak-anak. Iya, makanya biasanya dia entah lupa lirik atau dia kelihatan canggung, iya. Tapi ini tuh enggak banget dia memang
jiwa penghiburnya tuh sudah ada gitu dari buktinya dari. Kemarin nyanyi di istana di depan presiden dengan santai semua orang gue udah nonton di videonya ya kan? Jujur gue udah nonton video dia nyanyi di depan presiden itu saat semua orang penyanyi mendambakan bernyanyi di depan presiden Republik Indonesia Farel nyanyi duluan. Ah, luar biasa. Dan aku suka banget ya, itu dia bukan hanya sekedar bernyanyi gitu, bukan mangak, keluarin nada. Udah dia tuh nyanyi dengan mengalunkan nada, terus bisa improve, itu ngenakin lagu itu, lu mantap banget. Itu sih, salut sih anak kecil bisa seperti keras. Kita tunggu Farel ngeluarin lagu apa, baru lagi atau gimana gitu ya. Iya, kita tunggu karyanya yang terbaru, biasanya pasti ada label-label yang akan ngambil biasanya. Itali. Keluarin tuh lagu-lagunya, langsung meledup, yuk! Meletup, meledup lagi. Meletup sama meledak tuh jadi juga meledup. Meledak sama meletup tadi. Nyambung sih, apa-apa lah. Nyambung lah, ya. Udah lah, kita lanjut lagi. Ntar habis ini kita ngerasin apa lagi. Yuk, tapi kita tunggu nih biar nggak meleduk, ya kan? Kalian harus pencet tombol subreknya dulu, ya kan? Loncengnya dinyalain dan digeser ke semua sosial media kalian. Kita lanjut kumpulan, yuk. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.